Kembali lagi dengan saya dalam menjejaki jejak Mat Peci ketika melarikan diri dari Bandung menggunakan kereta api, dan disinilah Mat Peci loncat di sekitar petak ini sebelum jembatan Cicadas, jembatan yang berada di antara stasiun Karangsari dan stasiun Lewigohong. Ini adalah panorama pesawahan yang di sekitaran Lewigohong dan Karangsari, antara Lewigohong dan Karangsari. Dan Mat Peci berjalan kaki menuju jembatan yang berada di belokan itu ya, teman-teman semua. Dengan berjalan kaki untuk menuju stasiun Lewigohong setelah melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian di Bandung. Rel ini juga menjadi saksi cinta Eis dan Mat Peci ketika mereka masih bersama di Lewigohong. Kalau dilihat dari film, kalau disamakannya ke tempat kejadiannya dengan film, mirip ini. Dan langsung Mat Peci berjalan kaki menuju jembatan Cicadas ya, dan melintasi, melangkahkan kakinya di jembatan itu untuk menuju stasiun atau halte Lewigohong. Ini adalah jembatan Cicadas. Tadi saya sudah bertanya kepada orang-orang sekitar sini, ternyata ini adalah namanya jembatan Cicadas ya. Jembatan yang berada di antara stasiun Lewigohong dan stasiun Karangsari. Dan Lewigohong dan Karangsari adalah satu kecamatan, yaitu kecamatan Lewigohong. Dan ini adalah jembatan Cicadas yang dilintasi Mat Peci ketika melarikan diri untuk menuju stasiun Lewigohong. Mat Peci melintasi jembatan ini. Dan sebelum sampai ke Lewigohong, Mat Peci beristirahat dulu di pesawahannya. Naik kelapa, minum air kelapa dulu ya, menggunakan pisau yang dibawanya. Sekarang saya berada di sebuah jembatan, jembatan Cicadas. Jembatan yang pernah dilintasi Mat Peci untuk menuju stasiun Lewigohong ketika melarikan diri menggunakan kereta api dari stasiun LS. Dan disinilah, di sebelum jembatan inilah Mat Peci loncat dan melintasi jembatan menuju arah stasiun Lewigohong, dan akhirnya tewas di sana di tangan seorang bandpol bernama Etik. Sebelum masuk halte atau stasiun Lewigohong, ternyata ada kereta api serayu lewatnya. Saya hunting kereta api dulu di sini, di perlintasan Lewigohong. Kereta api serayu tujuan akhir Pasar Senen dan Purwokerto melintasi perlintasan Lewigohong. Dan sekarang saya akan menuju halte atau stasiun itu untuk sekarang saya sudah berada di halte atau stasiun Lewigohong, dan di depan ada persis tewasnya Mat Peci di tangan seorang bandpol bernama Etik dan Sersan Banap. Bandpol Etik atau Hansip Etik yang mengeksekusi Mat Peci di stasiun Lewigohong atau di halte Lewigohong. Ternyata beliau masih ada ya. Tadi saya udah bertanya-tanya di jalan, ternyata beliau masih ada, masih hidup ya.
Ya, dan beliau berada di kampung Babakan Loa, Lewigoong ya. Saya juga nggak menyangka bahwa ban politik masih ada. Tapi itu masih perlu ditelusuri. Apakah benar-benar masih ada? Peci setelah melarikan diri langsung menuju halte Lewigoong dengan mengendap-endap. Ternyata sudah diinus oleh aparat kepolisian dan akhirnya tewas di sini di tangan ban politik dan sersan Bana. Di depan adalah kampung halaman Mat Peci, di mana Mat Peci lahir. Kampung halamannya bernama Kampung Stasiun yang berada di Lewigoong. Dan sekarang merupakan kecamatan Lewigoong. Dan ini saya berdiri di kampung stasiun menghadap ke stasiun Lewigoong atau halte Lewigoong. Disinilah Mat Peci lahir, di kampung stasiun samping stasiun atau halte Lewigoong, kecamatan Lewigoong yang dulu masih kecamatan Leres. Dan jalan raya ini menuju arah Kampung Babakan Loa, di mana ban politik katanya tinggal di sana dan masih hidup, masih ada ya teman-teman semua, nggak nyangka. Sebentar lagi saya akan menuju ke Kampung Babakan Loa menelusuri jejak ban politik seorang eksekutor Mat Peci pada tanggal 4 Februari 1978. Dan saya sekarang berdiri di stasiun atau halte Lewigoong menghadap ke kampung stasiun, kampung di mana Mat Peci lahir. Dan ini adalah kampung halaman Mat Peci. Dan sebentar lagi saya akan menuju kampung Babakan Loa di mana ban politik katanya tinggal di sana. Dan sekarang saya akan sebentar lagi akan menelusuri kampung halamannya sang eksekutor ban politik. Dan ini adalah kampung Babakan Loa di mana ban politik tinggal. Seorang eksekutor begal atau penjahat yang cukup dikenal garang di zamannya tewas di tangan seorang ban pol atau hansip etik di stasiun Lewigoong. Ini adalah kampung Babakan Loa di jalan raya menuju arah Cibatu Lewigoong. Sebentar lagi saya akan masuk ke dalam gang yang tadi ada Tugu Macan, karena di sana katanya ya, gak tahu benar atau tidak, bahwa ban politik tinggal di dalam gang sana, di dalam gang yang ada gambar Tugu Macan. Oke, sebentar lagi saya akan masuk ke gang tersebut di mana katanya ban politik masih hidup dan tinggal di kampung ini, Kampung Babakan Loa. Saya sudah berada di dalam atau di gang Kampung Babakan Loa, Lewigoong, di mana ban politik tinggal di sekitaran sini. Kalau hari ini saya bisa wawancari ban politik, tentu sangat bersejarah sekali. Tapi tunggu saja ya sampai selesai. Apakah saya bisa menemui ban politik atau enggak? Ini adalah bagian dalam Babakan Loa ya, Kampung Babakan Loa Lewigoong yang dulu masih kecamatan Les. Berhubung waktu ya teman-teman semua, penelusuran menelusuri tempat tinggal ban politik cukup ditunda ya, ditunda dulu. Dan saya akan mencari data-data yang paling dulu, apakah benar ban politik itu masih ada dan tinggal di Kampung Babakan Loa ini, karena saya tadi belum pasti
hanya menanyakan kepada satu orang saja yang berada di sekitaran pasar Legong atau dekat stasiun Legong. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan saya bisa mewawancari atau menemui bahan politik untuk mengisahkan sejarah tentang Mat Peci Haturno.